ini soal pertemuan Prabowo Mega, kalau dari kubu Gerindra kan kita tinggal mencocokkan waktu. Apakah sepulang Bu Mega dari Rusia atau seperti apa, Pak? Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama, kita semua bersiap-siap untuk menyambut Presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo. Setelah mungkin nanti ada pertemuan, ini sebenarnya diartikan sebagai apa sih, Bang, oleh internal PDIP? Apakah tetap berada di luar pemerintahan atau justru membuat PDIP nanti akan melunak, Bang, setelah pertemuan ini? Tidak ada ketika kedua pemimpin bangsa sebagaimana saya sampaikan bertemu berdua. Tiba-tiba kita datang pada kesimpulan bahwa PD Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam, atau kedua pemimpin bangsa bertemu tapi PD Perjuangan tetap di luar. Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan, merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia. Kalau itu punya kesamaan, insya Allah kami melihatnya bagi PD Perjuangan baik di dalam maupun di luar sama saja. Berarti tidak semata-mata kalaupun bertemu PDIP dikasih jatah menteri. Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya. Bertemunya ini untuk menunjukkan kepada publik, kepada kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan ini tadi, bahwa sebenarnya politik itu merawat moralitas publik. Wahana merawat apa? Merawat moralitas publik. Nah, itu penting bagi kedua pemimpin ini untuk bertemu. Tapi kalau untuk pembahasan sikap ke depan itu sudah ada pembahasan di internal sih, Pak, terkait di PDIP sendiri. Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri baik zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Presiden Subianto nanti ketika dilantik tanggal 20, kami tetap melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.